Belasan wartawan yang tergabung dalam grup Wapres Batubara menyerahkan plakat penghargaan kepada Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis atas sumbangsi dan kepeduliannya untuk berbagi dengan ribuan warga Batubara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut salah seorang wartawan, Guntur Sinaga, wartawan Wapres Grup Batubara merasa bangga melihat kinerja orang nomor satu di Polres Batubara melalui komunitas Sedekah Jumat atau KSJ sejak pertama kali memijakkan kakinya di Batubara yang secara rutin membantu warga yang kurang mampu. Dengan itu, Kapolres Batubara dianggap pantas mendapatkan penghargaan. Hari ini kita memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolres Batubara, Bapak AKBP Haji Ikhwan Lubis SHMH atas kinerja beliau dalam menghadapi dampak virus corona ini. Beliau telah berbuat banyak melalui KSJ-nya juga, memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi sebagai wartawan kita pantas mengapresiasi kinerja beliau selama bertugas di Batubara. Harapan kita ke depan untuk Kapolres? Kalau bisa hal seperti ini dipertahankan terus, kalau bisa mungkin ditingkatkan sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang menerima manfaatnya. Gitu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.